Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga rahmat Allah selalu menaungi kita semua. Mudik konon katanya berasal dari bahasa Jawa yaitu, mulih dilik, atau pulang sebentar. Kata ini umumnya dipakai pada saat hari raya Idul Fitri di mana para perantau dari kampung akan pulang ke desa atau balik kampung. Berlebaran di kampung halaman akan terasa lebih bermakna ketika kita bisa berkumpul kembali bersama sanak keluarga dan handai tolan, semua akan terasa bermakna dibandingkan berlebaran di perantauan. Ini adalah takbir keliling yang ada di Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Takbir keliling adalah salah satu tradisi yang ada di kampung di mana masyarakat kampung keluar bersama ke jalan dengan membawa obor dan bertakbir. Gambar ini diambil pada tanggal 2 Mei tahun 2022 di saat malam 1 Syawal di Desa Taraban. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Jadi kasih doang itu berkeliling. Hal seperti ini mungkin tidak akan ditemui di negara lain, di negara jiran pun mungkin hanya dilaksanakan takbiran di masjid, itu pun hanya dilakukan oleh orang dewasa, di Indonesia bebas untuk segala usia juga untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan masjid dan musola terus-menerus mengumandangkan takbir tahlil dan tahmid dari sehabis maghrib sampai menjelang sholat id. Tradisi di Indonesia khususnya adalah akan berkunjung ke makam atau pusara sehabis melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini bertujuan untuk mendoakan bagi mereka yang telah mendahului menghadap ke rahmatullah. Tradisi yang bagus, kita janganlah salah persepsi mereka meminta pada yang telah tiada, tetapi mereka mendoakan kepada yang telah tiada semoga diterima arwahnya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Di dalam suasana Idul Fitri, pemakaman layaknya sebuah pasar di mana masyarakat juga tumpah ruah di sini. Semoga kita diberikan kemaafan antar sesama, setelah sebulan melaksanakan puasa,
mengeluarkan zakat, dan melaksanakan sholat id, taqobbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.